Hujan deras yang terjadi Rabu dini hari membuat sejumlah wilayah di Kota Medan terendam banjir. Kawasan yang cukup parah terjadi di Kelurahan Semati. Ratusan rumah di daerah pinggiran Sungai Deli ini tergenang banjir hingga ketinggian 1 meter lebih. Walau diakui warga tidak separah yang terjadi pada bulan lalu, namun banjir ini cukup merepotkan warga. Informasi dari warga korban banjir diketahui, air mulai memasuki pemukiman warga sejak pukul 12 malam. Banjir kalau yang daerah Bang agak dalam Bang. Berapa meter? Ada dalam rumah setinggang lah Bang. Lebih dari 1 meter rata-rata. Ya, lebih lah Bang. Kalau daerah sana agak tinggi Bang. Paling daerah sana paling sekitar 60 cm gitu lah Bang. Ini yang bikin banjir ini apa Bang? Kiriman atau apa hujan? Hujan Bang. Hujan dari gunung ini Bang. Nah, kalau kondisinya kayak gini gimana Bang? Gimana kita buat Bang? Kalau udah hujan dari gunung Bang, udah pasti kemarin lah Bang, banjir. Setiap tahunnya kayak gitu Bang, kurang hujannya terlalu apa Bang. Apa warga pada ngungsi atau tetap bertahan? Ada yang bertahan Bang, kalau yang apa itu ada juga yang sebagian naik ke atas. Hingga siang ini, air masih menggenangi rumah. Dan warga masih menunggu surut untuk dilakukan pembersihan. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.